dan klik tombol lonceng di bawah. Karena video ini gak bakal mulai kalau kalian belum klik tombolnya. Oke? Gua kasih 10 detik. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel kami UD Barokah Motor Gresik ya. Ini masih awal tahun 2020 di bulan Januari. Ini lagi-lagi motor kami terjual lagi, Ninja 250 FI Karbo ya. Ini tahun 2012. Untuk motor ini sangat bagus ya. Ini hampir enggak ada cacatnya ya. Super mulus, super bagus. Kondisi mesin masih standar dealer ya. Ini pembelinya dari Surabaya. Coba kita kenalan langsung kepada konsumen kita. Mas Bro, monggo. Selamat sore Mas Bro. Selamat sore. Iya, dari mana ini Mas? Dari Surabaya. Surabaya. Tempatnya alamatnya Mas? Di Perumahan TCBD. Oh iya, ini namanya siapa? Dengan Mas siapa ini? Mas Panca. Mas Panca ya. Iya. Oh iya. Bro, ini Mas ya dari Beringin Mas ya? Iya. Beringin. Ini dari Beringin ya. Untuk teman-teman yang dari Beringin ya dan sekitarnya atau wilayah Benowo dan sekitarnya, saya tunggu kedatangannya di UD Barokah Motor Gresik ya. Ini bersama Mas Panca, oke? Mas, ini gimana Mas perasaannya setelah memiliki motor Ninja 250 warna merah ini Mas? Kalau menurut perasaan saya sangat-sangat bahagia sekali. Oh, bahagia Mas ya. Untuk rekan-rekan semua seluruh iya. Surabaya, kalau bisa meluncur ke UD Barokah. Oh iya Mas, oke. Mas, ini apa sih Mas kelebihan dari UD Barokah Motor Gresik Mas sehingga Mas memilih motor di tempat kami Mas? Kalau dari segi barang ya bagus-bagus, orsinil semua. Oh iya. Dari segi harga pun sangat-sangat murah. Terjangkau Mas ya? Terjangkau. Oh, terjangkau. Ojo kuwatir lho. Oh, ojo kuwatir. Arek-arek Surabaya ya. Iki lho rek ya. Iki arek Surabaya iki ya. Membuktikan tuku nang kene rek ya. Lho kene iki barangnya murah, ya. Harganya ku murah, barangnya kualitas tinggi, ya. Karena di sini sebelumnya itu seleksinya agak ketat, jadi kita memberikan yang terbaik untuk konsumen kita. Pokoknya gini bro, yang penting itu konsumen kita senang, gitu aja bro ya. Masih, ini mungkin masih ada pesan-pesan atau apa yang mau disampaikan demi kemajuan UD Barokah Motor Gresik Mas? Untuk pesan-pesan ya semoga untuk tahun-tahun sekarang dan kedepannya semakin sukses. Oh iya? Untuk UD Barokah. Oh iya Mas, amin Mas ya. Oke. Masih gimana Mas untuk pelayanan kami Mas? Untuk pelayanan ya? Sangat bagus. Oh sangat bagus Mas ya? Bagus sekali, nggak pernah kecewakan Lur. Oh gitu. Kalau bisa diberi nilai dari 1 sampai 10 nilainya berapa Mas? 9. 9 Mas ya. Ini bro ya. Ini saya nggak abal-abal ya. Ini konsumen kita sendiri yang ngomong ya. Kita di sini pelayanan nomor 1, harga nomor 2. Ya bro ya, oke? Okay? Ya. Bener banget bro ya. Jadi gini bro, jual beli itu nggak hanya untung dan rugi, tapi melainkan persahabatan dan kejujuran dan kekeluargaan. Oke okay, bro ya? Oke bro, kalau boleh tahu Mas ini kerja apa Mas? Atau pengusaha kah? Ya alhamdulillah ya. Aja lah. Apa? Ya mungkin di bidang pari. Apa Mas? Pertanian Mas pertanian, ya? Oh padi ya. Mas ini punya usaha padi di daerah Beringin sana ya. Ini kiranya dengar katanya ekspor luar negeri Mas. Bener ya Mas? Enggak lah. Oh enggak. Oh, tapi kenal. Insya Allah aja ya. Berarti saya cuma doanya aja Mas ya. Amin. Ya semoga masih usahanya tambah sukses. Amin. Sehat selalu ya. Tadi kesini sama siapa Mas? Sama istri. Istri sama anak ya. Sama. Oh ya, bisa Mbak E? Tolong kesini Mbak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa iya, enggak apa-apa. Saya orangnya sopan, sabar, ramah tamah. Boleh kenalan dulu, maaf. Namanya siapa, Mbak? Eva. Oh, Mbak Eva. Ini adalah keluarga yang harmonis. Nah. Nih, kebahagiaan keluarga dari Mas siapa tadi? Panca. Mas Panca ya. Oke, Bro. Terima kasih ya kalian sudah menonton. Oh iya Mbak E, lupa tadi. Mbak E mungkin ada apa ya? Keluhan atau apa? Ada kesan? Enggak ada. Udah bagus Mbak ya. Oh iya. Oke, Bro. Karena sudah selesai ya, jadi cukup
sekian aja ya video kali ini ya, oke? Oh iya mas, saya lupa. Iya bro, di sini tadi Mas Panca lupa, nggak saya kasih tahu. Mas Panca, gini, kalau beli di Ude Barokah Motor ya, di sini ada garasi selama 1 bulan ya. Yeah. Nanti bisa dicekkan di Kawasaki. Yeah. Dari nanti kalau ada apa-apa bisa komplain langsung ke showroom kami. Okay. Biar biayanya yang nanggung showroom kami ya. Yeah. Oke bro, gimana mas? Tadi surat-surat sudah lengkap semua mas sudah, ya? Oh iya sudah. Nah, gini bro, jadi di Ude Barokah Motor jangan khawatir bro ya. Kalau beli di Ude Barokah Motor itu surat-surat kami pun sangat lengkap. Dari pajak, STNK, BPKB, faktur, semuanya lengkap. Surat-surat cerai lengkap semua pokoknya di sini ya. Oke? Oke? Mas, sekali lagi terima kasih untuk pembeliannya. Baik, Mbak Eva, terima kasih. Oke? Oh ya. Ude Barokah Motor, gaspol.